3 hero di Mobile Legends yang punya efek imun part 1. Yang pertama, Lancelot. Salah satu hero assassin yang sangat legend ini sangatlah digemari tentunya untuk para player assassin, apalagi untuk kamu yang fast hand karena kombonya yang bisa langsung instant kill. Skill Lancelot dapat membuatnya invisible dan imun dari segala damage dan CC, serta juga dapat memberikan damage yang tinggi tergantung dari berapa banyak stack di skill satu kalian. Yang kedua, Cho. Faktor satu ini adalah faktor yang sangat fleksibel, bisa dimainkan sebagai XP lane, roamer, bahkan juga jungler. Pada skill 2-nya, ia akan dapat ngeblink dan mendapatkan efek imun dari segala CC kecuali efek suppress yang ada di ulti Franco, ulti Kaja, dan juga ulti Barat. Yang ketiga, Kagura. Hero Signature Lemon ini memiliki skill imun yang sangat nyebelin. Skill 2-nya, ia dapat berpindah dan memberikan efek imun kepada dirinya dari segala efek CC dan kecuali efek suppress. Nah, itulah 3 hero Mobile Legends yang punya efek imun. Menurut kalian, hero apa lagi nih? 3 hero Mobile Legends yang punya efek imun part 2. Yang pertama, Hanabi. Salah satu hero maximum terbaik dan terfavorit ini mempunyai skill imun yang sangat berguna. Lebih tepatnya terletak di skill pasifnya, di mana lifesteal yang didapat ketika HP-nya penuh akan dikonversikan menjadi sebuah shield yang dapat membuatnya imun dari segala CC kecuali efek suppress. Yang kedua, Kadita. Hero andalan Godiva ini mempunyai skill imun yang sangat berguna, yaitu terletak pada skill 1 dan ultimate-nya. Skill satunya, ia akan berubah jadi dugong dan kebal dari efek CC apapun, namun masih menerima damage. Untuk ultimate-nya, ia bisa masuk dalam tanah sekaligus memberikan damage yang tinggi. Pada proses ini, ia tidak bisa ditargetkan terkena damage maupun terkena efek CC apapun. Ketiga, Masha. Hero yang menjadi andalan Aura saat M1 ini memiliki role yang sangat fleksibel, dapat dimainkan sebagai XP lane maupun roamer. Pasifnya, ia memiliki 3 bar HP, yang ketika salah satu bar HP-nya habis, maka saat itu ia akan imun dari segala damage dan efek CC. Efek imun ini juga ada pada skill 4-nya, yaitu ketika ia ngeheal bar HP-nya. Nah, itulah 3 hero yang mempunyai efek imun di Mobile Legends. Menurut kalian, hero apa lagi? Gini, 3 hero Mobile Legends yang punya efek imun part 3. Yang pertama, Xbox. Xbox mempunyai imun terhadap segala jenis damage dan efek CC ketika Viraga Arbornya telah hancur. Meski cuma sesaat, namun ini sangat efektif untuk Xbox karena dapat membantunya dalam melarikan diri atau cari aman. Yang kedua, Lunox. Lunox sendiri merupakan mage yang unik karena memiliki konsep Yin dan Yang atau yang disebut dengan Order and Chaos. Skill imunnya sendiri terletak pada ultimate mode Order atau mode cahayanya, di mana ia akan menjadi sebuah cahaya yang memberikan damage ke musuh dan menjadi invisible serta tidak bisa menerima damage maupun efek CC. Yang ketiga, Karina. Assassin yang digadang-gadang adalah counter segala MM ini memiliki skill imun yang sangat unik, yaitu terletak pada skill satunya yang membuat imun terhadap segala basic attack dan bahkan memantulkan damage yang diterimanya ke musuh dan menyerangnya. Tentu saja ia counter segala MM. Namun itu tidak berlaku apabila ia menerima damage dari skill ya. Nah, itulah 3 hero mempunyai efek imun. Next, hero apa lagi yang punya efek imun? 3 hero Mobile Legends yang punya efek imun part 4. Yang pertama, Grok. Salah satu tank yang berdamage ini selain dengan pasifnya yang menambah defense dan regen HP, ternyata skill satunya apabila pasifnya menyala, maka ia akan imun terhadap efek CC kecuali efek suppress. Cukup berguna apalagi untuk merusuh buff musuh. Yang kedua, Diggie. Masih ingat dengan meta Diggie feeder? Diggie menjadi support yang sangat membantu untuk team fight, apalagi skill imunnya terletak pada ultinya yang membuat area lingkaran dan menghapus segala debuff, efek CC dan bahkan mendapatkan shield tambahan untuk teman satu tim. Cocok banget dipakai kalau musuh kebanyakan pakai hero CC. Yang ketiga, Guinevere. Guinevere menjadi faktor mage pertama di Mobile Legends dengan ultimate-nya yang punya efek imun. Ya, ultimate-nya akan membuat dia kebal dengan segala jenis CC kecuali suppress, namun ia masih menerima damage. Nah, itulah 3 hero Mobile Legends yang mempunyai skill imun. Coba guys tahu hero apa lagi yang punya skill imun juga. 3 hero Mobile Legends yang punya efek imun part 5. Yang pertama, Badang. Setelah Mountain membuat sedikit perubahan pada Badang, yaitu merubah tambahan perolehan shield-nya dari ultimate ke skill 2. Efek imunnya terletak pada ultimate-nya di mana ketika shield tersebut masih ada, maka ia akan kebal dengan segala efek CC kecuali efek suppress. Yang kedua, Wanwan. Hero MM yang setelah di-buff Mountain ini dari segi pasifnya kembali menjadi meta. Efek imunitasnya terjadi ketika kita berhasil mengeluarkan ultimate ke hero musuh, maka pada saat itu ia menjadi imun dan invisible terhadap apapun. Bukan hanya itu, skill 2 Wanwan juga dapat mempunyai imun terhadap debuff dan efek CC. Yang ketiga, Barats. Hero tank factor ini memiliki efek imun terhadap segala jenis CC termasuk efek suppress. Ini terjadi pada skill ultimate-nya dan juga selama proses pengunyahan melalui cangkeman berlangsung, ia juga akan menghil dirinya sendiri hingga 20% dari max HP-nya. Nah, itulah 3 hero Mobile Legends yang mempunyai skill imun. Next, hero apa lagi nih?